Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu notasi asimptotik, ya. Mungkin beberapa dari kita sudah pernah mengenal tentang Big O, Big Theta, maupun notasi omega yang akan nanti kita gunakan untuk melakukan analisa algoritma yang kita buat. Baik, kita akan atau saya akan share materi pada hari ini. Baiklah, materi kita tentang notasi asimptotik, ya. Untuk outline kita hari ini ada 5, yaitu tentang kompleksitas algoritma, order of growth, kemudian notasi asimptotik itu sendiri ada 3, yaitu big O, big omega, omega maupun theta. Kemudian kita akan lihat bagaimana hubungan antara big O, omega dan theta, dan nanti diakhiri dengan tugas. Baik. Kita akan mulai dulu yang pertama, yaitu tentang kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma itu dihitung untuk mengetahui tingkat efisiensi algoritma, ya. Minggu kemarin kita sudah melihat, kita sudah belajar apa itu algoritma, kemudian bagaimana supaya algoritma itu mangkus, ya, maka kita akan hitung tingkat kompleksitasnya. Kompleksitas algoritma adalah besaran yang digunakan untuk menerangkan model abstrak untuk pengukuran waktu dan ruang. Ya, ada 2 macam yang kemarin sudah juga saya jelaskan, ada kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau TN diukur dari jumlah tahapan komputasi, ya. Jadi kita ukur dari jumlah tahapan komputasinya yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Sedangkan kompleksitas ruang atau SN diukur dari memori yang digunakan untuk oleh struktur data yang terdapat dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Jadi nanti kita lihat seberapa besar N, maka kompleksitas waktu dan ruangnya seperti apa. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu dan ruang atau ruang, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan. Jadi ada yang namanya laju peningkatan, ya, yang nanti kita akan bahas, yaitu yang kita kenal dengan order of growth-nya, laju pertumbuhannya. Order of growth merupakan abstraksi untuk mempermudah analisis dan berfokus pada fitur yang penting saja. Jadi kalau yang tidak penting nanti kita akan abaikan, kita hanya fokus pada yang penting. Memberikan gambaran sederhana tentang efisiensi dari algoritma, ya. Nanti kita bisa lihat order of growth-nya berapa sih, ya. Itu yang menentukan juga nanti runningnya, ya. Hanya mempertimbangkan term dengan order terbesar dalam persamaan untuk menghitung running time, ya. Jadi sekali lagi, hanya mempertimbangkan order terbesar, ya. Term dengan order lebih rendah bisa dihilangkan dan abaikan konstanta koefisien yang ada pada term yang dipakai. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada 2 yang bisa kita lakukan, yaitu term yang ordernya lebih rendah kita hilangkan, kemudian abaikan konstanta koefisien yang ada pada term yang digunakan. Kita lihat, ya. Contoh, worst case untuk running time dari insert sort itu adalah AN kuadrat plus BN plus C. Ya, tadi yang pertama dikatakan bahwa ordernya yang lebih rendah itu kita hilangkan. Sehingga kita hilangkan
BN ini kita hilangkan. Ya, karena ordernya lebih rendah dari AN pangkat 2-nya, ya. Sehingga menjadi AN kuadrat atau AN pangkat 2. Kemudian berikutnya abaikan konstanta koefisien yang ada pada term. AN kuadrat konstantanya adalah AN, maka AN ini kita hilangkan. Sehingga menjadi N pangkat 2. Maka running time-nya adalah ya ON kuadrat yang berarti order of growth-nya adalah N pangkat 2. Ya, seperti itu. Jadi ada dua, term-nya yang lebih rendah kita hilangkan dan konstanta efisiennya yang ada pada term yang dipakai kita abaikan. Pada saat ukuran input N menjadi cukup besar, yang diperhatikan adalah efisiensi algoritma secara asimptotik. Jadi asimptotik itu adalah grafik ya, nanti grafik yang akan menuju ke titik nol gitu ya. Memungkinkan kita membandingkan kinerja secara relatif dari beberapa algoritma ya. Jadi kalau algoritmenya untuk mencari atau untuk melakukan sorting ya sama-sama bisa menghasilkan sesuatu, kita harus tentukan mana yang paling efisien kinerjanya. Contoh ya, ini untuk merge sort itu kompleksitasnya n log n, ini pada worst case akan lebih cepat daripada insert sort pada yang running time-nya n pangkat 2. Nanti kita lihat bagaimana urutan ya, urutan dari order of growth-nya ini. Titik beratnya adalah bagaimana running time dari algoritma itu meningkat seiring dengan peningkatan ukuran input tanpa ada batasnya. Ya, karena tadi adalah inputnya adalah sejumlah masukan N. Algoritma yang secara asimptotik lebih efisien biasanya merupakan pilihan terbaik, kecuali untuk ukuran input yang kecil. Biasanya kalau ukuran inputnya kecil masih belum terlihat bedanya. Oke, yang ketiga, kita lihat notasi asimptotik, asymptotic notation, digunakan untuk mendeskripsikan running time dari algoritma. Ya, jadi kita lihat nanti berapa running time-nya, kita gunakan notasi asimptotik. Notasi asimptotik diterapkan pada fungsi, yang nanti kita kenal ada fungsi fn atau fungsi gn, ya, sama, ya, sebagai sebuah fungsi. Dapat diaplikasikan juga untuk fungsi-fungsi yang mendeskripsikan aspek lain algoritma, misalnya space yang digunakan. Ya, jadi space dengan running time kita bisa gunakan juga notasi asimptotik. Ada tiga jenis, tiga macam yang mendasar, walaupun nanti mungkin ada juga notasi yang lain, ya. Kompleksitas waktu asimptotiknya ada tiga. Untuk keadaan terbaik atau base case-nya kita gunakan notasi theta, dibaca theta. Kemudian rata-rata atau average itu adalah notasinya menggunakan omega. Worst case-nya itu menggunakan notasi yang kita biasa dibaca dengan big O. Kinerja algoritma biasanya diukur dengan menggunakan patokan keadaan terburuk ya, yang dinyatakan dengan big O tadi. Ya, O-nya huruf besar gitu ya. Jadi biasanya yang jadi patokan adalah yang terburuk, bukan yang terbaik ya, tapi yang terburuk ya. Karena kalau yang terburuk itu bisa teratasi, pastinya akan melewati keadaan atau running time yang terbaik. Oke. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu, yaitu notasi untuk big O. Disebut juga notasi the order of ya, the order of ya. Pengucapannya big O atau oh gitu ya. Jadi Anda lihat ini adalah grafik dari big O, ini fungsinya. Kemudian nanti ini adalah kondisi worst case-nya ada di sini. Ya, ada di atas nih ya. Oke, ya. Definisinya adalah suatu fungsi GN, yaitu O dari GN adalah fungsi, adalah himpunan fungsi OGN itu yang kita definisikan sebagai FN. Ya, terdapat konstanta positif C dan N0. Sedemikian sehingga Fn-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari C, Gn untuk semua nilai N yang lebih besar dari nilai N0-nya. Ya, jadi di sini harus nilainya lebih besar dari 0 dan
lebih kecil dari C GN-nya. Seperti ini. Penulisan FN sama dengan OGN ini artinya adalah bahwa FN adalah anggota himpunan dari big O dari fungsi GN. Ya, jadi bisa berupa himpunan. Ya, oke. Teorema yang tadi ya itu kita bisa lakukan proses generalisasi untuk suku dominan lainnya, untuk yang eksponensial yang mendominasi sembarang perpangkatan, untuk perpangkatan yang mendominasi ln L, ya. Kemudian semua logaritma tumbuh ya pada laju yang sama, ya. Jadi semua log itu lajunya sama. N log N tumbuh lebih lambat daripada N, tetapi lebih cepat daripada N kuadrat, ya. Jadi berdasarkan teorema tadi kita bisa lakukan generalisasi. Contoh dari big O, ya. Kita akan melihat berapa sih nilai big O-nya. Tunjukkan bahwa fungsi TN 2N kuadrat ditambah 6N plus 1 itu big O-nya adalah N kuadrat. Ya, sebetulnya kalau dari teorema tadi sudah jelas ya. Kita atau order of growth-nya juga sudah jelas, kita bisa langsung sebutkan bahwa nilai dari big O itu adalah N kuadrat. Order yang paling tinggi ya. Order paling tinggi ini diabaikan, diabaikan ya. Order paling tingginya N kuadrat, kemudian konstanta juga diabaikan. Tapi kita akan lihat sesuai dengan definisi yang tadi sudah disampaikan ya. ON kuadrat ditambah 6N ditambah 1 sama dengan ON kuadrat ya. Karena apa? Karena seperti ini. 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1 lebih kecil sama dengan dari 2N kuadrat ditambah 6N kuadrat ditambah N kuadrat ya. Ini kita jumlahkan jumlah N kuadratnya yaitu menjadi 9N kuadrat ya. Jadi 9N kuadrat ini untuk semua N lebih besar dengan 1, C-nya adalah 9 yang di sini, dan nilai N nolnya adalah sama dengan 1. Sehingga kita bisa buktikan bahwa 2N kuadrat plus 6N plus 1 itu sama dengan big O-nya adalah N kuadrat. Ya. Nah, ini contoh yang lain. 3N plus 2, ini mudah sekali ya. Kelihatan ordernya yang tertinggi adalah N ya. 3N plus 2 lebih kecil dari 3N plus 2N sama dengan 5N. Untuk semua N yang lebih besar sama dengan 1, C-nya sama dengan 5, N nolnya sama dengan 1. Maka 3N plus 2 itu big O-nya adalah ON. Membaca big O. Jadi kalau Anda nanti ketemu big O itu O1, itu artinya adalah untuk algoritma yang konstan ya. ON untuk yang linear ya, seperti tadi 3N plus 2. N kuadrat itu algoritma yang kuadratik. N pangkat 3 algoritma yang kubik. Log N logaritmik ya. N log N artinya linearitmik ya, ada linearnya, ada logaritmiknya. N faktorial ya. Atau bisa juga 2 pangkat N untuk eksponensial. Notasi big O bisa berisi kombinasi dari contoh di atas. Jadi bisa kombinasi N pangkat 2 plus N pangkat 3 itu juga bisa. Kemudian yang penting lagi adalah growth of function. Ya, ini adalah fungsi-fungsi yang terkenal. Ya, fungsi-fungsi yang terkenal. Ya. Fastest to lowest. Jadi yang paling cepat running time-nya adalah di 1, kemudian yang paling lambat adalah di N faktorial ya. Jadi tadi dari contoh tadi kita bisa lihat bahwa N log N itu lebih lambat dibandingkan N, tetapi lebih cepat dibandingkan dengan N pangkat 2. Ini adalah gambar grafiknya. Kalau dia konstan berapapun dia ya, maka O-nya adalah 1 ya. 1 ya. Berapapun dia, nggak peduli 1000, 100, 1 juta, ini kalau konstan ya, nilai O-nya 1. Kemudian kegunaan dari notasi big O itu apa sih? Gunanya adalah untuk membandingkan algoritma yang sama, ya, masalah yang sama untuk algoritma yang berbeda. Kita mau cari algoritma terbaiknya itu seperti apa, kita bisa gunakan
analisa menggunakan notasi Biko. Contoh, misalnya kita ingin atau kita sudah mempunyai algoritma untuk melakukan pengurutan, ya. Sebetulnya mana sih algoritma yang lebih baik? Ya, ukurannya apa? Efisiensinya di mana? Kita lihat ada dua, selection sort dan insertion sort. TN-nya itu sama dengan n pangkat 2. Ya, big O-nya adalah n pangkat 2. Sementara quick sort itu n log n. Ya, karena n log n itu lebih kecil dari n pangkat 2 untuk n yang besar, maka algoritma quick sort-nya lebih cepat, lebih baik, lebih efisien daripada algoritma selection sort dan insert sort, ya. Jadi Anda lihat lagi tadi ordernya yang sebelumnya tadi, ya. Ini n log n dengan n pangkat 2, ya. N log n itu lebih cepat dibandingkan dari n pangkat 2, ya. N log n itu lebih cepat, lebih kecil waktunya dibandingkan dengan n pangkat 2. Maka quick sort itu lebih cepat dibandingkan dengan algoritma sorting yang lain, yaitu selection maupun insert sort. Ya, aturan Big O ada 5, ada scaling, transitivity, rule of sum, rule of product, dan limit rule. Nanti silakan Anda pelajari 5 aturan dari Big O ini. Ya. Baik, berikutnya adalah notasi omega. Notasi omega, atau kita bisa sebut dengan big omega atau omega, ya, big omega dari GN, ya, big omega dari GN. Kalau tadi big O dari FN atau big O dari GN, ya. Definisinya adalah seperti ini. Big omega dari GN adalah FN terdapat konstanta positif C dan N0 sedemikian sehingga CGN lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari FN untuk semua N lebih besar dari N0. Ya, ingat ya, kalau tadi worst case, kalau ini adalah best case-nya. Anda lihat gambar grafiknya di sini. Ya, ini di N, ini CGN-nya. Ya, hampir mirip ya. Notasi omega menunjukkan batas bawah asimptotik. Ya, jadi tadi Anda lihat gambar grafiknya ada di bawah. Jika running time algoritma adalah omega GN, tidak peduli bagaimana input berukuran N dipilih untuk setiap ruang N, running time untuk input tersebut paling sedikit adalah GN untuk nilai N yang cukup besar, ya. Dengan kata lain, GN adalah base case running time algoritma. Ya, jadi tadi batas bawah ya di asimptotik, maka dia adalah base case. Kalau di atas tadi worst case, ya. Oke. Ini contoh dari big omega untuk 5N kuadrat. Ya, silakan nanti Anda lihat seperti apa. Nah, kemudian notasi yang ketiga itu notasi theta. Ya, kalau tadi ada yang best, ada yang worst, ini between, di antara. Ya, C1 di sini ada GN. Dan C2, ya, ini tadi yang mewakili omeganya, ini yang mewakili big O-nya, ya. Theta itu ada di kedua nilai ini, ya. GN disebut sebagai batas ketat asimptotik, ya, untuk nilai FN, ya, batas ketat, ada batas atas dan batas bawahnya. Jadi CGN lebih besar dari 0, lebih kecil dari FN, lebih kecil dari C2 GN untuk semua nilai N lebih besar sama dengan N yang ke 0. Ini notasi tetanya. Ya, sekali lagi batas atas dan batas bawah. Ya, kalau untuk yang notasi teta. Ini contohnya, ya. Nah, ini masih tanda tanya ya, ini harusnya adalah teta. Ini teta. Ya. Kalau di slide ada sudah diperbaiki, ini theta, ya. Ini untuk menunjukkan setengah n kuadrat, ya, atau n kuadrat per 2 min 3n itu sama dengan tetanya, theta dari n, ya, tetanya adalah n pangkat 2. Jadi silakan Anda pelajari kenapa kok hasilnya bisa seperti ini, ya. Nanti kalau nggak bisa, bisa ditanyakan, ya. Oke. Ini grafik perbandingan big O
ya masih ingat ya tadi big O ini di atas grafiknya, kemudian omega itu yang di bawah, sama dengan theta itu between ya. Oke. Kemudian ini hubungan antara big O omega dengan theta ya. Untuk sembarang dua fungsi Fn dan Gn, maka Fn itu sama dengan theta Gn jika dan hanya jika Fn itu sama dengan big O Gn dan Fn sama dengan omega Gn ya. Jadi between ya, pokoknya yang untuk yang theta itu yang ada di between. Baik. Nah, ini sekarang Anda menyelesaikan tugas, ada 10 tugas, silakan dikerjakan gitu ya. Untuk yang kali ini, tugas yang harus Anda kerjakan tidak dikerjakan menggunakan komputer, tapi silakan Anda tulis tangan 1 sampai 10, kemudian hasilnya difoto, kemudian nanti dikirimkan lewat belajar atau lewat kuliah.usb.ac.id. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar.